Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kajian sorof menggunakan kitab Nazom Maksud yang diberi komentar dan syarah sekaligus terjemah dalam kitab Al-Mawfud. Kita lanjutkan halaman 39, Faslun fil fawaidi. Ayatnya dikeserta iki ku faslun fasal fil fawaidi. Yang dalam nerangake piro-piro faedah. Bilham ziwa tab'i fi addi malazim wa harfi jarrin insulasi yawusim wa ghairahu addi bima ta'akhara wa in hadaftaha falazimay yura. Ah, sekarang ini ayo dibaca sik ya. Bil hamzi wa tad'in fi 'addi ma lazim wa harfi jarrin in sulasi yawsim wa ghairahu 'addi bima ta'akhara wa in hadaftaha falazimay yura. Sekarang ini kita membicarakan tentang faedah-faedah. Intinya kalau ada fi'il lazim yang tidak memiliki maf'ul, pengen dirubah menjadi muta'addi agar punya maf'ul, maka ada tiga metode, tiga cara untuk merubah fi'il lazim itu menjadi muta'addi. Dengan muta'addi dia bisa memiliki maf'ul. Yang pertama, bil hamzi kelawan hamzah. Ini hamzahnya hamzah kotok. Ini. Kelawan hamzah kotok. Berarti kalau karuma, karuma mulya atau dermawan menjadi akroma. Jalasa menjadi ajlasa. Jalasa lungguh, ajlasa nglungguhake. Ajlas tu zaidan misalnya. Jadi untuk merubah lazim menjadi muta'addi adalah dengan cara apa? Yang pertama, tambahi hamzah kotok di depan. Karuma menjadi akroma, jalasa menjadi ajlasa. Qa'ada menjadi aq'ada. Yang kedua, metode kedua untuk merubah fi'il lazim menjadi muta'addi, tab'if. Ain fi'ilnya digandakan, diberita apa di tasdid. Azuma gede. Utama mulya menjadi azuma mulya ake. Karuma karoma. Maka karoma dan azuma itu menjadi muta'addi. Addin gawe muta'addi sapa sira ma ing fiil. Lazima kang lazim apa ma? Lazim itu fiil yang tidak memiliki maf'ul. Lah yang ketiga, metode ketiga yaitu wa harfi jarrin lan huruf jar. Usima kang ditengeri apa? Apa ma, ma lazima mau insulasian lamun rupa sulasi apa malazima. Kalau ada fi'il sulasi lazim, sulasi itu hurufnya tiga. Contoh jalasa. Yeah. Jalasa itu lazim. Yeah. Tadi dikatakan boleh ditambah hamzah koto ajlasa. Tapi juga bisa. Jalasa menjadi muta'addi kepada maf'ulnya tapi pakai perantara huruf jar. Jalas tu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Ala itu menjadikan jalasa menjadi muta'addi memiliki maf'ul rupine al kursi. Tapi maf'ulnya secara tidak langsung lewat huruf jar.
ya. Pasangi huruf jar. Contohnya apa? Khotobah, khotbah, alal mimbar, kasih ala, dengan adanya ala, maka dia memiliki pelengkap penderita, alal mimbar, alal kursi. Wes, jadi ada tiga cara untuk membuat fi'il lazim berubah menjadi muta'addi. Yang pertama, kasih hamzah. Potok di depannya, karuma, akroma, jalasa, ajalasa. Yang kedua, taf'if. Tengahnya, ain fi'ilnya, ditasdidi. Azuma menjadi azuma. Nah, atau kalau kamu tidak mau nambah hamzah, tidak mau nambah apa, tak taf'if. Gampang wey, tambahi huruf jir. Maf'ul bih-nya setelah huruf jar. Jalasa Zaidun alal kursiyyi. Khotoba Zaidun alal mimbari. Poncerong ya. Terus ada pertanyaan tentunya. Itu tadi fi'il sulasi lazim. Kalau ingin apa? Pengen apa? Muta'addi ada tiga cara. Lah kalau rubai gimana? Kalau rubai gimana? Kalau khumasi gimana? Kalau sudasi gimana? Mesti ada pertanyaan begitu terpantasnya ya. Wong yang diterangkan baru sulasi. Lah yang rubai, khumasi, rubai yang empat hurufnya, khumasi yang lima, sudasi yang enam, kayak ngapa? Dijawab. Wa ghairahu addi bima ta'akhara. Wa in hadaf tala wa in hadaf tahafala zimayura wa ghairahu lan ing liyane sulasi selain sulasi kepingin mbok muta'addike padahal asline lah lazim addi gawe muta'addi sapa sira bima kelawan coro tak akhor kengkeri opoma, yaitu cara menambah huruf jar. Yang terakhir kan harf jarin tak? Dengan cara yang ketiga yaitu cara apa itu? Penambahan huruf jar. Misalnya, aku budal berangkat ke Jakarta misalnya. Intolak tu, aku budal. Berangkat sebudal ning Jakarta ila Jakarta bi Zaidin intolak tu bi Zaidin dengan Zaid. Nah adanya huruf jar ba itu menjadikan intolako berubah menjadi muta'addi. Pokoknya nak kapan kamu mengatakan ittafaqo misalnya. Saya sepakat dengan pendapatnya Mas Sugianto, ya benar. Ittafaqtu ala Sugianto, nganggo ala kan? Karena ittafaqo tidak bisa memiliki maf'ul sendiri, harus perantaraan huruf jar. Huruf jar tertentu. Lah iki sing dadekno angel. Rungokno ya. Fi'il-fi'il lazim yang muta'addi dengan penambahan huruf jar itu harus sesuai dengan penerapan orang Arab sendiri. Orang kena ngarang sendiri. Kamu ngarang dhewe ra kena. Yeah. Lah piye yo memperbanyak contohnya ittafaq tu ala Sugianto mau misalnya. Ittafaqo iku cocoke karo ala. Mulane muttafaqun alaih. Ikhtalaftu misalnya aku berbeda pendapat. Itu pakai fi.
ikhtalaftu fi ra'ika. Aku berbeda dengan pendapatmu. Fi ra'ika. Lah iku nangel iki. Kok nganggo fi to, Pak? Lah dari sononya gitu. Mula mukhtalafun fihi. Lah sing angel meneh niku niki. Rohiba sopra iki apa ini? Aduh, bukaan kafe tutup hilang kafe. Tadi cerit pirang-pirang. Nah, ana tutup kok pas nyamponi kafe to. Aja di apa? Aja dibuang ini kacau. Garing dia. Ya wis. Rapopo-rapopo kan? Tak salah. Sok naik. Sawu. Hilang kafe tutupe. Contoh, nggih. Rohiba. Rohiba itu rohiba. Rohiba Zaidun. Ini pada-pada rohiba. Rohiba Zaidun finnahwi. Maksudnya apa? Kalau rohiba nganggu fi, itu maknanya senang. Senang. Zaid senang dengan pelajaran nahwu. Nah, rohiba Zaidun anis sorfi. Zaid tidak suka pelajaran sorof misalnya. Ini tidak suka, tidak senang, tidak suka. Jadi rohiba ini sendiri arti yang berbeda ketika penggunaan huruf jarnya berbeda. Nak rohiba fi itu senang. Nak rohiba an tidak suka. Ya angel dah, gimana nih? Ngoten niku kudu telaten ngoten niku. Contoh meneh. Da'a Zaidun li amrin misalnya. Mendoakan baik. Muga-muga Zaid memenuhi loro ya paling sehat. Mendoakan baik. Nak da'a Zaidun ala amrin ini mendoakan jelek. Mendoakan jelek, da'a ala. Nak da'ali itu mendoakan baik. Rohiba fi itu suka. Nak rohiba'an tidak suka. Akhirnya yo memperbanyak bacaan bahasa Arab. Akhirnya harus memperbanyak bacaan bahasa Arab. Wis ngaji terus pokoke engko. Pun nggih, dadi ternyata mutaaddi dengan huruf jar itu adalah sama'i. Apa kata orang Arab? Tidak boleh kita saenake dhewe. Seperti contoh ya. Nah, ittafaqa itu ala. Ittafaqa ala. Ya. Nah, ikhtalafa penggunaan huruf jarnya fi
penggunaannya kata depannya itu tidak sembarangan. Huruf jernya itu kata depannya bisa pakai fi kalau ikhtalafa. Nah itapa kok nganggu ala. Kamu salah penggunaan itu dicoret. Kamu nggak bisa tesis misalnya di sana di Al-Azhar misalnya. Kok tidak menggunakan aturan main yang baku seperti itu? Huruf jernya penggunaanmu saenak dhewe. Ya dicoret gak lulus lah. Jadi tidak sembarangan. Lah ada penggunaan huruf jernya boleh warna-warna. Apa contohnya yang boleh warna-warna? Barokah. Barokah. Barokallah. Ini boleh pakai huruf jar lam. Laka. Alaika. Ala boleh. Laka boleh. Fika. Boleh tiga-tiganya. Artinya sama. Kalau ini yang rohibah hanya dua, artinya beda, berubah. Yang da'a dua, artinya beda. Da'a li Zaidin du gak ke ape. Nak da'a ala Zaidin du gak ke ele. Kalau itafaqo pakai ala. Ikhtalafa pakai fi. Makanya mukhtalafun fi. Ini hadha, hadhal qawl. Mukhtalafun fi, pendapat ini dipersengketakan. Hadzal hukmu mukhtalafun fi. Hadzal hukmu muttafaqun alaih, disepakati misalnya. Ngeten niki mbutuhke ketelitian dalam baca kitab. Akeh sing do gak ngarang-ngarang kitab ngono terusan-terusan do keliru dalam penggunaan huruf jar. Akhirnya kalau itu nanti diujikan di Mesir, yo dicoret tok. Ora lulus. Paham nggih? Jadi paling iker masuk paling angel gitu. Penggunaan huruf jar. Khotoba ala. Jalasa ala, jalas itu al kursi. Ora kono mbok ganti-ganti liyane. Jalas itu ilal kursi ndak boleh dicoret. Khotoba ilal mimbari coret. Harus ala. Nggih, paham nggih? Jadi ternyata mutaaddi yang pakai huruf jar itu adalah bersifat sama'i. Dan ada yang berubah arti ketika huruf jarnya berbeda. Ada yang tetap. Ada yang boleh dengan huruf jar macam-macam, ada yang tertentu tok. On. Sekarang faedah wazan fa'ala. Tadi af'ala karo fa'ala untuk muta'addi. Sekarang karo fa'ala gimana? Li sadirin minim ro'aini fa'ala wa qallakal ilahu zaidan qatala. Lisodirin iku kanggo pekerjaan sing keluar, pekerjaan yang keluar, minim ro'aini saing dua orang. Fa'ala utai wazan fa'ala. Wazan fa'ala iku tuduh musyarakah jenenge. Tuduh musyarakah itu apa? Dua orang melakukan bersama. Yeah. Wazan fa'ala contohnya apa? Jalastu Zaidan, jalasa. Saling ngontoni lungguh. Jalasa lungguh, jalasa
saling ngonconi lunggu. Jalas tu Zaidan, aku ngonconi lungguh ing Zaid. Di samping muta'adi juga musyarakah. Mulane seperti wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hei para suami-suami, pergaulilah hunna istri-istrimu itu bil ma'ruf dengan cara yang umum baik. Baik dan umum dilakukan. Umume piye? Aja dumene kita hemat. Dik, terus mbok tukokno karung dijahit kanggo kerudung. Kerudungan ka karung. Iku ora bil ma'ruf. Oke? Okay? Bil ma'ruf kuwi sing umum tapi apik, apik tur umum. Dadi mamane ya sing kepantasan lah. Wong kamu sugih. Kok bojomu mbok tukokno kerudung rega 20.000. Padahal kerudung 20.000 kanggo sanawiyah. Anak-anak siswi sana, iya. Segitiga cilik 20.000 umpamane. Kuwi ora gato. Burung bil ma'ruf kuwi. Sing pantes memper. Yo ora kudu larang banget dak. Ning memper. Jadi apik tur memper. Umume. Umume wong iku ya nukokno bojo iku serandal rodok memper, aja mbok tukokno jepit terus nekani mantenan nganggo sandal jepit bojomu. Kuwi ora memper. Oke, di emper. Apik tur memper. Ora dhuwur dak kudu sepatu atau sandal sing rego sekian ratus ribu, sekian juta ada. Kuwi berboya-boya. Tapi yang memper pantes. Memper pantes. Lah, mu'asyarah bil ma'ruf. Mempergauli secara bagus. Iku maknane piye? Sing lanang gawe seneng atine sing wedok, sing wedok gawe seneng atine sing lanang. Ngerti lanange seneng nak bojone mesem, mbok diakehi meseme. Awet saiki latihan nggone apa? Cermin. Mesem ngono ya. Latihan ya, ngono. Lho nak ning kamar do latihan mesem ngono. Kang Faisal mesem dhewe. Terus difoto, di video. Latihan ngono nggih. Soale mu'asyarah bil ma'ruf iku di samping dia ada muta'addi asyara, tapi juga mengandung arti musyarakah, bareng-bareng. Aja lanange dituntut untuk mempergauli istri dengan baik, tapi istri tidak mau bergaul dengan suaminya secara baik. Contoh, wong yang lanange iki kerjane yo gajine sithik, dikeki sithik. Nyatane lanange yo ora jajan ning sate, gule ya ora. Yo gelem mangan ning omah. Berarti wis ngalah lanange. Nafkah dicukupi sak mampune. Sing wedok kudu bersyukur alhamdulillah. Seberapapun bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf. Saling mempergauli dengan baik. Ngoten carane, Kang. Yaitu namanya musyarakah, asyara, yu'asyir, wazan fa'ala kan. Lah kenapa tapi kok sing diperintahke lanang dhisik? Asyiru hunna, karena lanang itu kepala. Kepala rumah tangga, dia yang ngambil peranan. Dia yang harus berinisiatif, ojo nunggu wedoke. Dia harus memulai. Diapii bojone. Kamu kepengen nak kamu kesel dibejeti bojomu. Bojomu nak kesel mbok bejeti sik, ngono carane. Terus besok-besok gantian kamu kesel, dek kesel aku dek. Nah, terus dibejeti. Gitu ya. Ngono carane. Jadi mulai dari kamu dulu. Kamu ambil inisiatif lanang karena kamu yang diperintah awal-awalnya. Wa asyiruhunna bil
ma'ruf. Wes, jadi wazan fa'ala itu untuk musyarakah. Di samping seringnya juga digunakan untuk ta'diyah, membuat muta'addi. Wazan fa'ala. Tapi waqol lalan sidi apa kal ilahu zaidan qatala. Asale al ilahu qatala zaidan. Al ilahu kaya lafal al ilahu qatala zaidan. Al ilahu te pangeran iku qatala. Muga-muga merangi sebal ilah zaidan ing zaid. Ini tidak musyarakah karena zaid tidak bisa merangi Gusti Allah. Bisa diketahui bahwa itu tidak musyarakah karena tidak kemampuan Zaid untuk memerangi Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Khaliq berhak untuk menghukum dikne. Dikne ra iso menghukum Al-Khaliq, kan ngoten. Maka tidak musyarakah. Berarti maknane Al-Ilahu utai pangeran iku qatala mugo-mugo merangi, di doa biasanya. Sapa Al-Ilah merangi Zaidan ing Zaid. Ngomongnya Zaid banget zolime misalnya. Al ilahu wa ta'ala zaidan, mukumbu diperang Gusti Allah. Semacam itu jarang. Wazan pa'ala kok tidak untuk dua orang mengerjakan bersama sama, itu jarang. Sekarang seperti itu, di tengah itu ada nabul tu zaidan, aku saling memanah. Zaidan ing Zaid. Zaid yo manah aku manah dikne. Namanya pertempuran panah ini. Kaya nalika lakon ning ngene wayang kae apa? Arjuna kembar. Oh iya, judule. Ono ya kita ya. Arjuna kembar. Jadi padha pinter manahe tarung. Saling memanah. Nagola saling memanah. Terus sekarang walahuma auzaidin tafa'ala waqad ata li ghairi waqi'in jala walahuma lan kanggo amra ini perkara loro, artinya dari dua orang auzaidan auzaidin utawa kanggo lebih dari dua orang tafa'ala utawi wazan tafa'ala. Contohnya tasolaha, saling berdamai sapa alqaumu qaum. Wala qaum berdamai itu kan melibatkan jutaan orang kan? Tasolaha. Namanya musyarakah tapi untuk orang banyak itu pakai tafa'ala. Untuk dua orang boleh enggak pakai tafa'ala? Boleh. Tapi lebih dari dua orang juga boleh. Tapi kalau wazan fa'ala untuk musyarakah dua orang saja, biasanya begitu. Kalau untuk orang banyak bersekutu bersama-sama melaksanakan suatu pekerjaan, pakai wazan tafa'ala. Nah, wazan tafa'ala juga boleh untuk hanya dua orang. Jelas nggih? Tasyawara a'dha'ul barlaman misalnya. Saling bermusyawarah, itu mau ngakeh. Sopo a'dha'ul barlaman, anggota parlemen, DPR-DPR kayak itu musyawarah misalnya. Tasyawarah. Waqad ata li ghairi waqi'in jala. Waqad ata lan terkadang teko pewazan tafa'ala. Li ghairi waqi'in maring selain kenyataan. Selain kenyataan berarti apa? Tidak kenyataan. Contohnya apa? Bergaya loro. Ana wong wulan wingi iki aja ditiru iki. Bayar SPP-ne bayar separuh tok. SPP pondok bayar separuh, sing separuh nggo jajan. Utawa nggo tuku kitab kurangan danane. Wulan ngarep dekne kudu bayar karo tengah ya dah. Untuk bulan depannya dan bulan kemarin yang masih utang separuh. Ki piye iki? Padahal kirimane padha. Lah jenenge santri ndledok. Nggih. Brambang niku. Brambang. Brambang abang lho.
Brambang Abang kuwi di apa jenenge dibuangi kulite. Terus dilebokno ning ngene dubure. Karo di sing sijine disrajang diulap-ulap mripate. Nggih kula kirang sekeca Bapak. Wingi itu Mas obat barang. Obat ngeleh ning ngene Mbak Muto karo ben kirimane ditambah. Kanggo bayar utange. Utang kita burung bayar. Piye iki carane? Kirimane padha iki. Ngapusi bapake diapusi. Bapak tubuhno kene iki terus langsung panas kan awake? Awake kan anget. Heeh. Iya, anget teh. Terus karo perbik-perbik soalnya mripate sik Ibram, Bapak. Nggih, Bapak. Dadi mboten sekeja. Di drama. Aja ya. Kanca dledok zaman dhisik iku carane ngundhuh duit koma ben punjul. Kanu ngatek cara kaya ngono kuwi. Wis ana-ana wae ben kirimane ditambahi. Ya, kita lanjutke nggih. Lah iku jenenge kan ora lara dekne. Ora lara. Maka ikutkan mazan mari gua mau. Jadi apa? Tamarodo bergaya sakit. Padahal ora lo loro. Tamarodo. Padahal sing kepingine turu ngantuk ngono. Terus ora ngaji. Gayane ampu awakku kurang enak kok, Mbak. Nah, ngaten iki. Padahal ora lo loro. Tamarodo. Ikutkan wazan apa? Tamaroto berlagak sakit sopo almuhmilu santri sing beler santri beler iku nak dioyai ngaji dioyai jamaah subuh aku kepaten greges kabeh hamakku ngene lah terus pengurus e kudune ngene rada teges pengurus e greges-greges kok mendino to kang greges-greges ngono iki sewulan sewisan rodok memper kok mendino kelaten greges kuwi ya tamarodo jenenge iyo kanggo apa berarti tapa ala digunakan untuk musyarakah dua orang boleh banyak orang boleh musyarakah itu apa dilakukan bersama sama juga tamarodo digunakan tapa ala bisa digunakan untuk tidak sesuai kenyataan. Tamarodo berlagak sakit padahal tidak sakit. Walhamdulillahirabbil alamin.